Di program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pemirsa, keluarga besar Kodim 0718 Pati beri kejutan perayaan hari ulang tahun ke-75 Bayangkara di lokasi sasaran TMMD. Kapolsek Jakan pun berharap sinergitas TNI Polri semakin erat. Kamis pagi pada momen ulang tahun ke-75 Bayangkara, anggota Polres Pati dikejutkan oleh rombongan anggota TNI Kodim 0718 Pati bersama pemerintah desa Taman Sari lakukan perayaan pemotongan tumpeng di lokasi sasaran TMMD. Ajun Komisaris Polisi Subadi Kapolsek Jaken menyampaikan ungkapan terima kasih kepada segenap jajaran Kodim 0718 Pati beserta jajaran Forkopimcam dan pemerintah desa setempat atas persembahan yang diberikan. Segenap anggota Polri yang berada di lokasi sasaran TMMD tidak menduga akan mendapat kejutan perayaan hari ulang tahun Bayangkara saat bertugas di lokasi sasaran TMMD. Kami ucapkan terima kasih dari jajaran TNI yang mana hari ini khususnya dari kepolisian yang ada di lokasi TMMD ini mendapat kejutan ulang tahun Polri yang ke-75. Semoga sinergitas antara TNI dan Polri ini semakin bertambah erat, semakin baik, dan ke depan sama-sama mengemban misi menjaga Kamtibmas di wilayah Jaken khususnya. Dan kami sangat bangga karena situasi yang seperti ini hari ini tanpa diduga kami mendapatkan ucapan ulang tahun Polri yang ke-75 di lokasi TMMD ini. Ajun Komisaris Polisi Subadi berharap sinergitas antara TNI Polri semakin erat dan bertambah baik. Dan untuk kedepannya sama-sama mengemban visi menjaga Kamtibmas di wilayah Jaken. Tim Liputan, Bandung TV.